menteri yang bersebahan cahaya dan kita masih dalam kegelapan. Jika anda ketakutan, berilah memeluk insan-insan yang halal di sisi anda, insyaAllah sebagai berkah. Hari Seriang, majlis ini mengumumkan ketibaan jurunikah untuk masuk ke ruang dewan. Dengan hormatnya, kita bersilakan. Tuan-tuan anda jurunikah pada malam ini, Ustaz Mark Charudin. Jadi dengan bapa sudah juga pengantin dan saksi untuk mengisi ke ruang pernikahan. Para tamu yang dihormati sekalian, kalau tidak kerana kerawang, tidaklah manjai curang bersih. Kalau tidak kerana sayang, tidaklah pengantin bertemu kemarin. Tetapi daripada sekalian, diumumkan tibaan bakal pengantin lelaki, Muhammad Al-Aziz Fahmi bin Harun, dia ingin bonda tercinta, Puan Gila Kusuma binti Matali untuk menuju ke ruang pernikahan. Hormatnya, kita tampil. Jadilah lelaki yang menjadi teka-teki dan kehidupan warna hitam. Kembali saya terangkan Muhammad Al-Adi Fahmi bin Harun, diri dan bonda tercinta, Puan Mila Kesimah. Biarlah pertamu yang terhormat yang kita nantikan dari manusia yang menanti untuk dilakukan. Terima kasih untuk anda, Nur Syazwani Hafizah binti Al-Fubah dengan bonda tercinta, Puan Norita binti Berrahman untuk menuju ke ruang pengambilan. Hormatnya, kita bersilakan. Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأرعم وتفضل.
اسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومن مع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Biar yang paling indah baik memulih kemajian dengan menjunjung kalimah Allah Rabbul Alamin, pemilik dan alam yang begitu indah sekali. Bersama sekalian di majlis yang begitu bermakna untuk pernikahan wanita kita dan awadi pada malam ini, semoga sentosa apa yang dirancang dalam kisah cinta yang begitu bermakna. Ini saja saya mengalurkan semua tamu pada malam ini. Kalau ada yang saya tidak sebut nama, namun kalau ada dalam dewan ini yang mulia, saya ingatkan segala keamanan dan juga kerjaan anda semoga diberikan keilahi. Pertama yang mati sekalian, kita dapat lihat dengan cantik sekali di ruang pernikahan dan di atas pembinaan wanita kita juga Al-Adi. Dan kisah cinta mereka bertemu sekalian, yang mana Al-Adi ini adalah seorang yang bertugas di awan biru. Dan kita pun tahu kalau di awan itu banyak jenis awan yang ada, awan Kolmenimber, awan Cirrus, awan Alkohol. Namun ada satu awan sahaja yang tak mampu diredah oleh jurutepang ini, iaitu awan cinta wanita kita. Jadi seorang pemuda yang kemarin yang terdiam dan terhadap seorang penyanyi yang terkenal, maka wanita pun bertanya-tanya sampai dia pun terpaksa
meruntuhkan segala tembok keduan demi membina pertahanan yang bernama, tapi tak mampu untuk menahan pintu. Akhirnya, tepat kita terhudur, seorang tersahut dan makhlukan pun janji untuk membina. Dan segala belenggu rindu pun berakhir dengan pernikahan pada malam ini. Itulah cinta yang mana di sayang, kadang-kadang bukan mentah yang mencairkan, namun kata-kata rindu yang mencairkan hati seorang wanita. Di sebalik senyuman, diamnya seorang adik, ada kekerasan rindu dapat dipastikan oleh wanita cinta. Wanita insyaAllah, sebagai majlis akan didirikan, semoga diberkah, semoga diberkati, dan semoga memiliki segenap yang mulia bertandukan kepada sabda dan firman yang tertuju. Dalam hari sekalian, kita pun pastinya tidak sabar untuk menantikan pernikahan ini dilangsungkan. Tuhan yang menyaksikan, alunan suci, cahaya itu bersih dari angkara, berkira inci demi inci, perlahan mencapai indah dunia. Hari sekalian, untuk menemukan anda masih ini begitu tenang, begitu damai, memilih Jumat pada hari yang berkah sebagai segala keberkahan itu dihimpunkan kembali untuk mencapai kehidupan yang mulia. Baiklah, untuk memulihkan majlis pada hari ini, saya teruskan saja dengan kutub pernikahan yang akan disempurnakan oleh cerita nikah kita pada malam ini. Saya serahkan kepada Ustaz Mat Syarudin untuk meneruskan acara yang indah ini. Dengan hormatnya, kita bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama kita menjayakan majlis pernikahan pasangan pada malam ini. InsyaAllah kita mulakanlah majlis ini dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus majlis, juga terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya tak berterusan kepada khutbah, cuma izinlah sedikit kepada wali untuk membaca sedikit khutbah yang ia merupakan sunat kita dahulukan sebelum kita memasuki acara kemuncak nanti. Dan insyaAllah, kemuncak nanti akan disempurnakan oleh wali sendirilah, insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه حرم الصفة وأوعد عليه. مسلمين مسلمات فهدر يسليان khususnya kepada kedua mempelai kita lah pada malam ini. Mudah-mudahan diridhai, diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkahwinan adalah suatu perkara yang sangat digalakkan oleh Islam. Oleh itu Allah telah menghalalkan bagi kita nikah dan menggalakkannya. Allah juga mengharamkan zina dan memberi amaran keras azabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang bermaksud jangan kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang membawa kepada kerosakan, iaitu yang boleh merosakkan keturunan dan nasab kita. Adalah yang terbaik untuk mengelak daripada berlakunya perzinahan ini dengan cara kita berkahwinlah macam yang kita buat ni dah kenal lah, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah ni kata Nabi, sunnahku, perjalanan hidupku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Jadi alhamdulillah, pasangan pada golongan ini menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sudah bernikah, makna kita ini akan mempunyai tanggungjawab. Nak ceritanya nanti suami ada tanggungjawab, kita juga isteri pun juga lah, ada juga tanggungjawab dia lah. Perlu menjaga batas-batas sarung. Akan sebahagian daripada tanggungjawab suami yang tersebut dan khutbah yang saya ambil daripada Jaiz ini, dia kata yang pertama, suami tidak mengetahui dan menggunakan segala tanggungjawab terhadap isteri dan keluarga dengan memberi nafkah yang secukupnya zahir dan batin. Mana kewajiban suami nanti wajib menyediakan makan minum, pakaian, tempat tinggal mengikut pada kemampuan suami. Contoh makanan itu apa yang saya makan, itulah anak isteri makan dan keperluan yang lain juga. Yang kedua di sini dia kata suami wajib belajar dan mengajar agama kepada isteri. Walaupun ini faridatun ala kulli muslim, wajib kita semualah, tak kira lelaki perempuan, wajib untuk ilmu sebab nak menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Kalau kita tidak ada ilmu, kita terdedah kepada kesilapan, maksiat, kemungkaran pun boleh berlaku. Dan juga di sana pun ada tersebut dalam matan Zubat Ibn Rustam, matan Sa'il itu, dia kata kalau kita beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Jadi dia kalau tak mampu, benarkanlah itu pergi belajar ataupun sama-sama pergi mentol ilmu agama. Yang kedua, yang ketiga di sini dia kata janganlah sesekali suami menjadikan isteri itu tempat perempuan kau nafsu semata-mata. Nah, tak boleh dengan tempat maki hamun. Ketika kita nak maki isteri, nak pukul dia, lebih-lebih lagi di wajah dia. Pun tersebut dalam hadis, bahkan hendaklah kita sentiasa berlemah lembut dan bersepahaman pada setiap perkara yang kita lakukan. Itu sebahagian daripada tanggungjawab suami. Terus pada tanggungjawab isteri pula di sini, dia kata maka bagi isteri itu wajiblah ia mentaati dan menghormati suaminya selagi suami itu tidak menyuruh kepada kemungkaran. Dan suami itu tegak kepada perkara yang Allah tegak. Jadi jangan ikutlah pada perkara Tuhan. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34, فَالصَّالِحَاتُ قَوْمِتَاتُ حَاسِبَةُ الْغَيْبِ بِمَا حَاسِبَ اللَّهُ. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taatkan Allah, tak suami dia, memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara, makna dia kena pelihara. Itu sebagai tanggungjawab lah. Kalau suami tiada di rumah, maknanya tak bolehlah membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Lebih-lebih lagi lah yang dibenci oleh suami, nak keluar rumah pun orang kata pun kena minta izin juga, walaupun nak pergi ke rumah kedua ibu bapa kita. Tetapi kalau yang kebiasaan tak maklum dah, contohnya tempat kerja kita, jadi tak ada masalah kan, begitu juga rumah ibu bapa kita berhampiran. Yang kedua di sini kita menjaga maruah suami, kita juga suami pun juga menjaga maruah isteri, memberi layanan yang baik, memuaskan hati, menyenangkannya bila-bila masuk. Sama juga suami pun kalau nak panggil isteri, panggil dengan panggilan yang baik, ucapan yang baik, pergaulan yang baik, semua itu dikira pahala. Isteri juga wajib menjaga dan melanjakan harta suami dengan sebaiknya. Jangan bazir, terakhir tidak mendedahkan kelemahan suami kepada orang lain. Maknanya jangan buka aib dan sebagainya. Macam WhatsApp tersebut ini, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita terlepas, karena iza arat ta'antai furor. Ulu bawair kafar zikur ulu bin nafsi. Apabila kamu hendak menyebut aib orang lain, maka kamu kena ingat aib diri kamu. Sebab kita ni elok, sebab Allah tutup. Kalau Allah buka, maknanya kita pun ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Jadi kita tutuplah sebagaimana janji Nabi. Nabi kata, mastara musliman, satara Allah yawmul qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat. Seterusnya kita tengok sedikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ta'afi di sini. Dia kata abghadul halali ila Allah at-talaq, sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah ialah talak, iaitu cerai, kerana ia boleh mendatangkan kesusahan. Bila cerai datang kedekaan dalam rumah tangga,
lebih-lebih jika kita ini dikurniakan zuriat, dikurniakan anak, jadi susah kalau berlaku penceraian, kan sekadar susah anak, susah semualah yang bersangkutan. Oleh itu sama-sama kita berpikir, mendapatkan diri kepada mengerjakan perkara yang boleh merosakkan diri sendiri, zuriat keturunan kita dan keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akibat yang berpulih hadu, astagfirullah, ma'azimdeh, walaikum. والسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله تحصل السيدة يتم بخطبة مبدأ يوم غري مع الطعام kepada kita semua khusus kepada pasangan pengantin pada malam ini insya Allah terus pada acara puncak yaitu acara akad nikah. Sebelum saya menyerahkan kepada wali, saya mohon kepada semua yang hadir sama-sama kita istighfar dulu lah. Istighfar 3 kali, kita berbaharui syahadah 3 kali. Laisa mal insan bil khata' wal nisyan, tidak dinamakan manusia melainkan kita ini banyak tersalah, tersilap, terlupur dan sebagainya. Maknanya kita ini banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa. Jalan yang terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah mengampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita di malam yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan memberkati tuan, maknanya Allah pasang ini dapat membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah kita doa selamatkan itulah. Allah kurniakan kepada mereka keberkatan, kebahagiaan yang berpanjangan, ketenangan, azulat-azulat yang mutakin, rezeki yang luas dan sebagainya insyaAllah. Sama-sama dulu lah kita istighfar 3 kali dan kita pun berhari syahadah kita 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad al-Adi. Muhammad Al-Adi Fahmi bin Harun. Saya, aku nikahkan dikau dengan anakku Nur Sazwani Afrika binti Hafullah dengan mas kawinnya sebentuk cincin berlian tunai. Aku terima nikahnya Nur Sazwani Afrika binti Hafullah dengan sebentuk cincin berlian tunai. Ulang sekali lagi lah kot.
ayat-ayat yang orang tak faham malam-malam. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. يزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. محمد العبيد حامي بن حرن. أيه. Aku nikahkan dikau dengan anakku Nur Sadwani Nasrita binti Abdullah dengan mas kawinnya sebentuk cincin berlian tunai. Aku terima nikahnya Nur Sadwani Nasrita binti Abdullah dengan mas kawinnya bentuk cincin berlian tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا هامدين حمدا يواسينا ملكات عزيزة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير اللهم اجعل خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة والوداد كما جمعت بين عبادك وأنبيائك ورسلك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وبين إبراهيم وهاجر وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه يا الله مكلف الدروب من تنيني dengan penuh kasih sayang kasih mesra yang berkekalan sebagaimana engkau mempertemukan antara para nabimu dan rasulmu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kedua-duanya. Seperti mana kau lembutkan di antara Nabi Allah Adam dengan istrinya Hawa, juga terhadap Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Hajar, dan yang mulia penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Allahumma ja'al naslahuma naslan salihan ila yaumiddin. Ya Allah, kurniakanlah keturunan kedua-duanya sebagai keturunan orang-orang yang saleh yang baik-baik hingga hari kiamat. Allahumma اصرف عنا وعنهما البلاء والوباء والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, telahkanlah kami khususnya pada kedua pengantin ini daripada bala bencana wabak penyakit-penyakit berbahaya dan daripada berbagai-bagai cobaan dan pencaroba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqin imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر انت قمت المسيح وبدت sedikit تعليق sementara pengantin perempuan mendengarlah تعليق yang dibacakan ini insyaallah. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Sadwani Hasrita binti Hasbullah selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, ataupun saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak pun tepuk talak.
Alhamdulillah, tadi pengantin lelaki telah bertaklid. Saya baca sedikit lah pengakuan pengantin lelaki ini. Dia kata, saya mengaku, maknanya dia mengaku apabila dia meninggalkan istrinya selama 4 bulan hijrah berturut-turut dalam Islam atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Yang pertama lah. Atau yang kedua, dia atau wakil dia tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada kamu selama tempoh masa tersebut. Padahal kamu taatkan dia. Atau yang ketiga di sini, kata dia melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badan kamu atau mengkhianati atau meluputkan harta kamu, kemudian kau boleh mengadu kepada mahkamah. Dan apabila sabit aduan di sisi mahkamah dengan kamu beri RM10, maka ketika itu tertalaklah kamu dengan cara talak puluh. Terus talak kalau berlaku biasanya mahkamah akan pisahkan pasangan, dan apabila pasangan nak rujuk balik, dia akan isi barang balik, pengalaman balik, kena ada akad balik tentang taklid yang dibacakan tadi. Tak boleh rujuk terus, dia kena ada akad. Yang ketiga ini kita telah diijab kabulkan, mana dah sempurna dah pernikahan kita. Dan kita tahu juga pernikahan ini adalah satu ibadat, maknanya kita kena sempurnakan ibadah kita ini dengan sebaik mungkinlah. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, "Kunna libasan lakum wa antum libasun lahun." Kata isteri, kamu ini libas pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi isteri, menunjukkan bahawa kita sebagai suami isteri kena perlu saling melengkapilah antara satu sama lain. Seorang untuk tu kata tak jadilah sama itu lah. Dan sama-sama saling hormat menghormati, berkata sayang, tolong menolong, menjaga hati penting dalam rumah tangga. Dan Allah banyak pesankan dalam Al-Quran agar kita banyak bersabar dan berbahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sebagai penolong pendaftar pernikahan Bandar Seri dan Nasarab mengesahkan pasangan pada malam itu, iaitu Muhammad Al-Adid Fahmi bin Harun dan pasangannya Nusa Zwani Hasrita binti Hasrullah. Kisah ini kaum berdua adalah pasangan suami isteri yang sah. Dan saya mengharapkanlah kepada Muhammad Al-Adid Fahmi bin Harun, jadilah suami yang baik, terima isteri seadanya, jadilah ia menjadi isteri yang salihah. Juga Nusa Zwani Hasrita binti Hasrullah, jadilah isteri yang baik, taatlah kepada suami kamu seperti mana kamu mentaati kedua ibu bapa kamu. Mudah-mudahan kamu bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya mengakhir dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan untuk tujuan dokumentasi, kita sediakan pembantu untuk membawa dokumen kepada Wan-Wan kita. Masih ramai yang teruja pertama kali mendengar suara Adib ya. Ibas vokalis kumpulan Scorpion. Ya, tenang dan sabar orang ini. Karena hari ini dengan pakaian yang paling sukar ialah pakaian kesabaran dan sabar itulah sahabat kepada surga. Dan Kepemi Belana dalam hidup ini jadilah seperti matahari, karena matahari apabila siapapun untuk disinari. Kepemi Belana bagi ini adalah seperti sungai, sentiasa mengalir, jernih dan menyuburkan peti kehidupan. Bagi ini adalah seperti malam, kelam dan sembunyikan rahsia, terutama rahsia hati yang tak perlu untuk pesanan. Bagi ini adalah seperti kemauan melindungi dan hujan. Hujan adalah sebuah cinta, dan hujan jatuh cinta berkali-kali. Baik, terima kasih ucapkan kepada Guru Nikah Ustaz Mak Syarudin telah berkumpulkan masih bermakna dan tanya untuk perempuan. Dan kita beri ruang kepada pasangan ataupun lelaki untuk menggunakan surat pengantar luar kat sebetulnya kepada Ilahi atas pernikahan ini.
dijemput pada juru nikah dan juga temu lain untuk berada di tempat masing-masing. Kesedihan antara yang paling menyedihkan hidup ini adalah menahan rindu. Jadi rindu akan tergabung sebentar lagi di pelaminan dan diberi uang kepada adik untuk tunaikan solat sah nikah untuk kesyukuran kepada Tuhan. Dan pertama, jangan lupa untuk gunakan hashtag ataupun tanda pagar ataupun duit tuankah adik Wani bertekabatkan majlis yang bermakna malam ini. Dan terkasih untuk semua yang hadir bersama rombongan pihak pengantar lelaki daripada Sarawak dan Brunei yang sedia bersama untuk meriahkan majlis pernikahan yang indah pada malam ini. Para tamu yang terhormat, dikasih untuk hamparan kesabaran yang direncangkan untuk majlis permalam ini. Dan sebenarnya kesabaran adalah kunci kepada kehidupan yang berkesan dan bahagia. Kembali terbawakan Al-Sirian Al-Aziz untuk menuju isu tercinta wangi hati tadi pelaminan yang indah Gapura Subuh Cinta. Persilakan. Allah yang memberikan perasaan cinta dan cinta meluka sekal kegelapan macam cahaya meluka segala yang perlu menjadi sebuah ketakutan. Terima kasih bukan yang gemuruh sebagai tanda semangat untuk Adi dan Wan. Jadilah pertemuan mereka kali pertama sebagai suami istri di persada pelaminan yang dinantikan sekalian. Dalam mari teruskan dengan perjalanan mas kawin daripada pihak lelaki berhati berkuat daripada adik kepada Wan Hasrita. Cinta mereka bersaksikan seribu kuntum rahsia yang dibongkarkan malam ini. Dan ketika bertanya kepada Wani, ketika namanya berada di sebelah kanan kemasyuran, bagaimana menerima cinta adik? Katanya dia berkait seorang lelaki yang setia, yang tenang, dan dapat menjadi pemimpin khalifah dalam hidupnya. Dan adiklah pilihan yang tepat untuk merajui lautan dan semua itu. Dan insyaAllah saya dibalas kepada pihak perempuan, kepada pemimpin-pemimpin. Pemuda dari Sarawak yang bertemu cinta dengan karisman dari ibu kota. Jadi mungkin Puan Sudang Tuan ini sedang. Dan sebelum kita teruskan acara pada malam ini, saya teruskan sahabat saya yang saya hormati, Al-Fatih Ustaz mengatakan jemaah Daud untuk meneruskan doa khas untuk pasukan mempelai. Terus hormatnya kita bersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kehadiratmu ya Allah. Dengan limpah kurniaMu dapatlah kami berkumpul pada malam yang penuh barakah ini bagi meraikan majlis pernikahan antara Muhammad dan Adik Fahmi bin Harun bersama pilihan hatinya Nur Syazwani Hasrita binti Hasbullah. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim wa ya Mujibat Da'awat, bersempena dengan hari bersejarah ini ya Allah, kami semua dengan penuh bertabarruk agar Engkau berkatilah kedua pasangan mempelai ini di dalam kebajikan. Hubungkanlah keduanya dengan penuh kasih sayang, mesra dan bertimbang rasa yang berkekalan. Bimbinglah mereka ke jalan takwa dan iman. Ya Allah, kurniakanlah keduanya anak-anak yang saleh teguh iman, diberikan taufik dan hidayah yang berterusan, dimurahkan rezeki yang halal dan dipermudahkan pendapatan. Semoga dengannya dapatlah berbakti kepada agama dan wapan. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Hafiz ya Alim. Kami juga memohon agar di saat ini dikurniakan kesihatan dan keselamatan anak-anak yang taat sejuk mata memandang, keluarga yang rapat hubungan, sahabat handai yang membantu ke arah kebajikan dan kebaikan. Selamatkanlah kami dari fitnah ujian. Bimbinglah kami mencari redha-Mu ya Rahman. Innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Farisi yang berpulang dari Maghribi. Semoga berkah yang dibasikan. Sayang, kita minta beradik untuk memimpin anak kecil tercinta untuk Tuan Restu, Ayah Bonda dan juga Linda yang dikasih hormatnya kita bersilakan. Dalam dimulakan dahulu dengan daripada pihak lelaki kepada meninggal Puan Hajah Nenbojo kepada Ibu Hajah, diikuti dengan Puan Lelaki Kumar Bonda Tuan Haji Faisal dari Brunei Datuk Saudara juga Ibu Ayah bersama Ibu dan pasangannya. Kita beralih kepada sebuah pihak penajian perempuan akan bertemu dengan Bonda tercinta Puan Marisa Rahman.
Datuk yang dikasihi, Encik Rahman, Puan Nur Fauza, dan juga Encik Asfullah dan cita-cita, Puan Arminawan. Apa ada di balik ranti seri klasik tubuh mereka? Apakah yang paling penting restu ayah dan juga keluarga? Dapat berkasih seorang ayah. Semoga membawa kesurgaan dan nanti keluarga yang bahagia diberkahi dengan doa-doa sepanjang hayat. Alhamdulillah, sebuah pesanan azimat untuk membina kebahagiaan. Kita silakan juga bertamu di ruang hadapan untuk bergerak ke sana masing-masing. Dan semua pelayan untuk menuju ke ruang silat table untuk merayakan malam asmara ini yang penuh dengan getaran yang personal. Silakan, Wayah Sita dan Adi untuk menuju ke ruang santapan. Kebetulan selamat menjamu saya sebab merayakan malam Teori Asyita dan juga adik pada malam ini. Selamat bermuka bimba dan juga setiap rahim. Jika berdoa kena terbaik untuk kita gunakan hashtag Dwi Pangkah Adik Wani pada malam ini. Dan dibagi aliran muzik dan juga sentuhan untuk anda semua. Semoga menjadi kesempatan dan juga dapat memusangkan satu yang bermain, damai dan bahagia. Bagi untuk anda, selamat menjamu sekarang. Kami ronakan dengan musik yang indah. Semoga keinginan itu sampai sejiwa
dan senubari.
Lagi terima kasih kepada tamu sekalian yang beriman yang ceraikan kerana meluangkan masa dan memberikan sanubari untuk majlis bermana adik dan juga wanita kita untuk malam ini. Dan sesama kita nanti kedapan segala sajian yang dilepahi dengan berkah hendaknya kerana dalam setiap rezeki yang diberikan ada kepastian yang tersimpan di sebalik ini. Kita ada sekian bersyaki dengan agenda untuk malam ini, sebuah tazkiran yang mana wazakir fa'inna jikro dan fa'ul mu'minin ingin menghentikan sahabat musuhnya ingin menghentikan itu memberi manfaat kepada orang mu'min. Kita berhentikan kembali untuk sahabat saya Ustaz Zarifi untuk sebuah tazkiran yang bermakna untuk kita semua. Sama menikmati sebuah wajah ilmu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada pasangan kedua mempelai kita wanita cerita dan suami tercinta Muhammad Al-Adib Fahmi Harun bersama kedua bonda yang tercinta dan seluruh keluarga besar hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekitar 7 hingga 10 minit sahaja merenjis iman. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sudah pun berada di Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat sunat di rumah. Tiba-tiba ketika Nabi sedang solat, Nabi terdengar suara wanita yang memanggil Rasulullah, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara itu, Nabi terfikir itu ialah suara Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah yang telah pun meninggal dunia. Nabi menyangka itu suara Khadijah. Rasulullah menyegerakan selesaikan solat dengan segera, tamatkan solat. Nabi sahut suara wanita tersebut rupa-rupanya yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Khadijah, kerana Khadijah telah pun wafat meninggal dunia kembali ke rahmatillah. Yang memanggil Muhammad ketika itu ialah adik kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat belajar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah sepanjang hayat. Walaupun Khadijah telah wafat kembali ke rahmatillah, Nabi masih teringat-ingat kasih sayang Khadijah yang telah dicurahkan Khadijah sepanjang hidup riwayat Khadijah. Hadirin yang dirahmati Allah, sepanjang riwayat hidup Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Khadijah satu-satunya isteri Nabi. Sepanjang riwayat hidup Khadijah, tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga. Hadirin sekalian, kenapa Rasulullah kasih sangat kepada Khadijah? Jawapannya kerana Khadijah binti Khuwailid susah senang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira, Nabi beribadah seorang diri, tiba-tiba telah turun wahyu pertama kepada Rasulullah, surah Al-Alaq ayat 5, ayat 1 sehingga ayat nombor 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketakutan
dengan penuh kebimbangan Nabi balik ke rumah. Sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, Nabi menyebut kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkanlah aku, selimutkanlah aku." Tuan-tuan, Khadijah tanpa membebel-bebel, Khadijah tanpa marah-marah, Khadijah terus memberikan selimut kepada Rasulullah. Dan seterusnya, Khadijah mengucapkan kata-kata semangat kepada Muhammad. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mempersia-siakan kamu wahai Muhammad, kerana Muhammad, kamu orang baik, kamu memanjangkan silaturahim, kamu tolong orang susah, pasti Allah taala akan membantu kamu. Kerana itu tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, "Inni qad ruzitu hubbaha." Sesungguhnya aku telah direzekikan mendapat cinta Khadijah. Kerana apa? Kerana jawapannya, sekali lagi, susah dan senang Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala seluruh penduduk Mekah menolak Rasulullah, Khadijah beriman kepada Muhammad. Dikala seluruh penduduk Mekah memboikot Rasulullah, Khadijah menginfakkan seluruh hartanya kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana itulah Jibril telah menyampaikan kabar gembira daripada Allah. Jibril telah datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Khadijah akan datang membawa bekas berisi kuah, makan dan minum. Maka jika dia datang, sampaikanlah salam daripada Allah kepadanya. Dan sampaikanlah salam daripada aku Jibril kepada Khadijah. Dan beritahu kepada Khadijah satu khabar gembira. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sebuah rumah kepada Khadijah dalam syurga nanti, syurga daripada mutiara yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada keletihan di dalamnya. Allah taala telah menjanjikan berita gembira, iaitu menjanjikan syurga kepada Khadijah binti Khuwailid." Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini alhamdulillah kita semua gembira melihat kedua pasangan, kedua mempelai kita bahagia, kita pun rasa bahagia. Lihat pelamin yang indah yang cantik ini, kita terkenang-kenang waktu kita akad nikah dahulu. Marilah sama-sama kita mendoakan kedua mempelai kita ini bahagia hingga ke surga. Akhirnya tuan-tuan puan-puan, untuk mendapat keberkatan dalam rumah tangga, ingat tiga perkara. Yang pertama, solat jamaah. Solat jamaah merupakan kunci keberkatan, kunci perpaduan, kunci kekuatan bagi seorang suami dan isteri. Oleh kerana itu, buat adinda Wani Hasrita dan adinda Muhammad Al-Adib Fahmi Harun, bermula ya, pada malam ini dan seterusnya, jaga solat jamaah. Yang kedua, hidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, jangan lupa taati kedua ibu bapa, termasuklah keluarga mertua. Mudah-mudahan tiga perkara ini akan memberikan kekuatan iman dan kekuatan bahtera perjalanan panjang kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakuma wa baraka wa jama'akuma bi khair. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah taala memberkati seluruh keluarga besar kedua pihak ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkasih sekali dengan ilmu yang dilimpahkan, ilmu dan amal untuk direnung. Moga berfaedah sebagai ilmu, pancikan ia laksana payung, dirkahayu dan tegur-tegur. Sekian, sebuah visual ataupun audio yang sangat istimewa untuk anda. Setiap bersama, rangkuman sebuah cendera kenangan ini. Supaya korang bahagia di jalan dan selamat menutup alam bukan. Kewali dan pasangan, selamat menanti baru kau ucapkan. Semoga berbahagia di jalan itu. Selamat menyebabkan surat mandi dan awal. Selamat menanti baru, semoga berbahagia dari itu. Hingga di jalan kita awal. Selamat menanti baru, selamat menanti baru kepada wani yang nadi. Semoga perkahwinan yang bina direstui oleh Allah kepada mana. Kami
dia rangkuman ucapan daripada rakan-rakan selebriti termasuk guna tercinta. Dan kini bersedia kepada adik orang kita untuk memotong kulit kuning sebagai simbolik cinta berpadu meraihkan malam pengantin yang berpada dipersilakan. Antara cerita untuk malam ini, apa semua pelan yang berada di nikahkan, sehingga ini menjadi simbolik pertemuan terakhir yang bermakna untuk layari sebuah cerita. Baiklah, kita saksikan pasal mempelai lebih bintangan untuk memotong kulit kuning ini sebagai lambang kecilan mereka sebuah rindu yang tak boleh lagi ditahan. Baik, saya kira ini yang restoran fantastik yang pertama. Sebut kasih itu meredakan jiwa suami dan semoga itulah pedoman yang dipegang dalam hidup rumah tangga yang dilimpahi juga. Dan kita lengkapkan lagi malam ini dengan terdengarkan ucapan daripada pengantin, wali hospital dan adik untuk ucapan apresiasi istimewa untuk sebuah tetamu yang hadir pada malam ini. Dipersilakan. Hai.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Masya Allah, alhamdulillah. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang, sudi meluangkan masa untuk menghadiri majlis pernikahan kami malam ni. Alhamdulillah, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua yang hadir dan datang malam ini untuk meraihkan majlis pernikahan kami. Pada semua tetamu, saya minta untuk mendoakan pernikahan kami ini langsungan sampai ke surga untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Alhamdulillah, terima kasih semua datang. Pada geng-geng daripada Sarawak, ya, yang masih datang jauh-jauh, adik keluarga daripada Brunei, daripada Kuching, kawan-kawan, terima kasih. Dan juga keluarga saya daripada Perak, abang ibu saya dari Johor, belayar saya, terima kasih banyak-banyak kawan-kawan saya pada sekolah sampai universiti. Rakan-rakan Asri, terima kasih banyak-banyak yang saya datang. And, woo, saya kahwin. Thank you guys, assalamualaikum. Terima kasih. Pengen lekat makan lu bulang. Itu dia surakan dan cerita manja wani ini yang berkebahagiaan sekali. Dan kita akan menceritakan mereka untuk sekiranya kembali semula ke pelaminan nanti untuk sesi bergambar kenangan dengan keluarga. Dan kita tersedia hari saya, jika kita dapat sampai, rasmi kita dapat sampai di sini. Terima kasih untuk anda yang luarkan masa dan segalanya untuk majlis. Terima kasih yang banyak. Dan kita teruskan acara bergambar kenangan untuk teruskan keluarga pihak pengantin lelaki dahulu untuk naik ke pelaminan. Dengan hormatnya, kita bersilakan. Yang pertama ingin pulang, berkasih untuk anda, semoga selamat semuanya dan semoga kita doakan terbaik untuk mempelai dan itu bergambar, harap bersabar, insyaAllah. Thank you.
powered by Entry Production.